Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kak Cindy dan kamu Siska. Di sini kita akan melakukan kegiatan menggunakan cat air. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama ada apa, Siska? Tas. Lalu ada cat air. Dan ada cutterpad. Kemudian ada tempat untuk menuang cat air. Dan air. Mari kita mulai membuatnya. Yang pertama, tuangkan cat air ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Sampai ini ya, sampai pot. Setelah itu hasilnya seperti ini. Satunya sudah seperti ini. Kita tambahkan. Setelah itu, kita pakai warna hitam. Sudah jadi, kita membuat kepiting. Selanjutnya kita lihat Siska membuat kepiting seperti Kak Cindy. Yang pertama warna merah. Thank you.
tadi kegiatan yang sudah dilakukan Siska, yaitu kegiatan menggambar menggunakan cap tangan. Tadi dia menggunakan 10 jari tangannya. Ini hasilnya. Kita tadi membuat kepiting. Nah, manfaat dari kegiatan menggambar menggunakan cap tangan adalah untuk menstimulasi motorik halus dari keterampilan tangan anak, agar ini bisa membangun atau mengembangkan kemampuan motorik halusnya melalui kegiatan yang sederhana seperti tadi. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan lainnya. Bye-bye.